Kitab Kejadian, pasal 28. Maka Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia, lalu berkata kepadanya, "Janganlah menikah dengan gadis Kanaan. Pergilah segera ke Padan Aram, ke rumah Betuel, kakekmu, dan menikahlah dengan salah seorang saudara sepupumu, putri Laban, pamanmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau dan memberi engkau banyak keturunan, sehingga engkau menjadi satu bangsa besar yang terdiri dari banyak suku bangsa. Semoga Allah menurunkan ke atasmu dan keturunanmu berkat besar yang dijanjikannya kepada Abraham. Semoga engkau memiliki tanah ini yang telah kita diami sebagai orang asing, karena Allah telah memberikannya kepada Abraham." Lalu Ishak melepas Yakub pergi, dan Yakub berangkat ke Padan Aram untuk mengunjungi pamannya, abang ibunya, yaitu Laban, putra Betuel, orang Aram. Esau menginsafi bahwa ayahnya tidak menyukai gadis-gadis di negeri itu. Ayah dan ibunya telah menyuruh Yakub pergi ke Padan Aram dengan restu ayahnya agar ia mencari seorang istri dari situ. Dan Yakub setuju, lalu pergi ke Padan Aram. Esau ingat bahwa orang tuanya telah dengan tegas memperingatkan Yakub agar jangan menikah dengan gadis Kanaan. Maka Esau pergi kepada keluarga pamannya, Ismael, dan memperistri Mahalat, adik Nebayot, putra Ismael bin Abraham, selain kedua orang istrinya yang sudah ada. Yakub di Betel. Demikianlah Yakub meninggalkan Beersheba dan pergi ke Haran. Ketika matahari terbenam, ia memilih sebuah tempat untuk tidur dan mencari batu untuk alas kepala. Lalu ia membaringkan dirinya. Pada malam itu, ia bermimpi melihat sebuah tangga dari bumi ke langit, dan ia melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Di ujung atas tangga itu, berdirilah Tuhan. "Akulah Yahweh, Tuhan," firman-Nya, "Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak, ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan menjadi milikmu, karena aku akan memberikannya kepadamu dan kepada keturunanmu. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak debu tanah. Mereka akan memenuhi bumi dari timur ke barat dan dari utara ke selatan. Dan semua bangsa di dunia akan diberkati melalui engkau serta keturunanmu. Sesungguhnya, aku akan selalu menyertaimu dan akan melindungimu kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang telah kujanjikan kepadamu." Kemudian Yakub terbangun. "Tuhan tinggal di sini," serunya dengan gentar. "Tanpa setahuku, aku telah memasuki rumahnya. Ini pintu gerbang surga yang menakjubkan." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ia menegakkan batu bekas alas kepalanya itu dan menjadikannya tugu peringatan. Lalu ia menuangkan minyak zaitun ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, artinya rumah Allah. Pada mulanya, kota itu bernama Luz. Yakub bernazar, "Kalau Allah mau menolong serta melindungi aku dalam perjalanan ini dan memberi aku sandang serta pangan dan membawa aku pulang dengan selamat kepada ayahku, maka aku akan memilih Yahweh, Tuhan, sebagai Allahku." Tugu peringatan ini akan menjadi suatu tempat untuk beribadat, dan aku akan memberikan kembali kepadamu 1/10 dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku.